tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu. Kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang tak terukir. Tarik sisi depan. Pegangan om. Satu, dua, tiga, gas. Om, jangan ngebut-ngebut om. Wah, nyiprat om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Panther Vlog yang ke-6 nih. Wah, lagi asik-asik uji ketangkasan ketiga Panther kita. Tiba-tiba ada yang minta tolong. Ada satu unit Triton nyemplung, guys. Minta dievakuasi. Yuk, kita bantuin, guys. Ada satu mobil terjeblos. Lanjut. Kita coba bantu pakai empus. Empusnya Om Lilik. Wah, ini super hero. Waduh, anjay, nukik banget, Om. Aduh, liar. Curam banget. Gila. Salah. Kita jalan mundur. Oke. Okay. Mana Om? Ada lubang enggak, Om? Iya. Ya main hajar aja, Om. Itu sampai ngampek. Spionnya. Enggak bisa ini. Ini spionnya ini. Evakuasi itu satu unit Triton. Wah, nyelup, guys, nyelup. Wah, malang sekali Triton ini nyemplung. Waduh. Ah, ini kita akan mengevakuasi satu unit Mitsubishi Triton double cabin yang depannya nyungsep ke kubangan ya. Ah, ini harus nyebur ini Om Lilik nih. Oke, kita lihat evakuasinya dari sini aja. Wah, berenang ini, Mang. Mang, ini mau berenang ini, Mang. Berenang ini. Iya. Oke. Mobilnya nggak bisa ke sana ya, mobilnya ya? Iya. Hah? Ambil posisi, kita tarik dari belakang ya. Nah, ini dia nih. Oke. Nah, ini sudah datang. Oke. Mudah-mudahan cepat teratasi. Siap. Nah, kita tarik ya mobilnya. Ini dia. Pak. Pak, iya, ini nyublok. Mau nyoba ngetes mobil. Ngetes mobil. Kiri, Pak. Setirnya putar kiri.
Ya, siap-siap. Maju, mau coba maju. Sisi sini dalam enggak? Oke, kita coba tarik dari arah sisi kiri. Ya, setelah tadi dicoba lewat sisi kanan, sisi belakang kita coba kiri nih. Sementara evakuasi satu empus lagi di sana sedang mau merapat ini ya. Mungkin butuh backup sih ya. Bantuan backup. Komentarnya guys, nah, amit-amit ya. Kalau apabila teman-teman yang ngalamin, apakah punya cara tersendiri? Komen di bawah. Oke, okay. Kita sambil belajar menguasai mengatasi permasalahan ketika terjadi seperti ini. Ada ide? Nah, silahkan komen di kolom komentar. Nah, ini mau coba pakai karung, biar permukaannya dangkal nih, biar bisa naik mobilnya ya. Kita mau coba dari sisi depan kali ini. Ya, dan ternyata dari sisi sebelah kiri sudah dicoba, tidak berhasil. Ini seperti ini. Oke, bukannya nggak mau ngebantuin ya, orangnya udah banyak, takut bikin ribet akunya. Iya. Oke, sudah tercium aroma bau kopling nih guys nih. Si empus yang satu ini sudah mengeluarkan aroma tidak sedap. Kaitannya nggak ketemu, belum ketemu alias kependem ya guys. Nah, kita coba kembali tarik sisi kanan. Oh, sisi belakang ya. Oke, pegangan om bebae, pegangan yang depan, hati-hati yang depan, perhatiin gerakan mobil. Seru nih. Ya, satu, dua, tiga, gas. Terus, woi. Waduh, terus. Awas kaki om, perhatiin om, kaki om. Terus. Wah, woi, waduh. Terus.
Aduh. Oke, mundur lagi, mundur, mundur, tas dulu, dicopotin. Nah. Ayo, Pak. Terus, 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 terus. Ya, ambil kanan. Oke. Maju, maju. Terus, 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 terus. Iya. Beres. Oke. Satu unit Mitsubishi Triton, mobil operasional Sat Ops Patnal. Patnal. Security Cianjur berhasil dievakuasi, teman-teman. Hey. Aduh. Banyak. Oke, Pak. Barakah. Sip. Makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Dah. Aman, aman. Makasih, Bang. Aman, aman, aman. Ya. Waduh. Siap. Ya. Ayo, Bu. Ya. Oke. Ya. Mas. Langsung bawa kopling. Om, jangan ngebut-ngebut, Om. Wah, nyiprat, Om. Wah, nyiprat, Om. Tahu nih kemana nih. Masih di dalam. Ntar dulu, Om. Masuk dulu. Ya. Oke. Aduh, itu situ ditinggalin itu. Hah? Situ ditinggalin. Siapa tuh? Si Gondrong. Oke. Ini tanpa settingan ini, guys. Kita lagi ya, iseng-iseng lah. Off-road ya, Om ya. Iya. Off-roadan. Tes ketangkasan tiba-tiba 4x2, Om. Iya, 4x2, Om. Ya, tiba-tiba ada yang minta tolong. Minta dievakuasi tuh Triton nyungsep. Alhamdulillah udah berhasil kita amankan. Udah berhasil terevakuasi lah. Asik. Seru juga ya. Asik. Aduh. Ini buat teman-teman yang mobilnya masih 4x2. Boleh dicoba, tapi disertai kemampuan dan skill yang sebenarnya kita skillnya juga nekat ya, Om. Ya elah, ini lagi ngapa lagi ya. Aduh. Ya elah, aduh, Om Lilik ada aja. Aduh, ntar lu lah, ntar lu aman, Om. Ya kali perkara dah. Om, mau dibantu nggak? Wah, aman, keluar dia mah gila dia mah. Aduh, nekat ya, nekat dia mah gila. Ini adrenalin. Tapi jos juga nih. Aduh, ampun dah, sama empus yang satu ini. Oke, guys, waktu sudah berhubung maghrib, kita lanjut pulang, kita akhiri akhir kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video off-road-off-roadan 4x2 berikutnya.